Aduh. Si Nina ni sidai aku lagi lah ni. Manalah si budak Nina ni? Azal, nak gaduh? Alah, sorry lah cap. Aku terlajak tidur. Heish. Kau tahu tak? Dah dekat sejam aku sidai aku. Eloklah tu sejam daripada aku tak datang langsung. Yelah Nina, lupa pula kau ni perempuan. Kan? Dengan perempuan aku takkan menang pun. Malas aku nak bertekak dengan kau. Yelah, nak tunggu siapa lagi datang ni? Oh, semua keturunan aku datang. Tunggulah. Keturunan aku tak nak? Nasib baik kau perempuan. Kalau bukan perempuan, aku dah jentik alkum kau. Jom lah. Semua ini belum berakhir, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Eh Nina, aku nak tanya kau sikit boleh? Baya. Okey. Kau nak tanya aku apa? Okey. Aku nak tanya kau, apa ciri-ciri lelaki yang kau nak? So, aku nak tahu, aku nak try aku kan. Eh, bodohnya kau ni, perasaannya kau ni, semuanya kau ni. Tak payah sampai macam tu sekali, buruk sangat ke aku ni? Tak adalah buruk, cuma hodoh je. Aduh, so apa ciri lelaki yang kau nak? Tak tahu, aku tak kisah pun, asalkan buset dia ke dalam. Wow, amazing. Kenapa boleh sangat? Alah, kau cakap orang. Okay, kalau kau nak cakap perempuan mana? Aku? Ada orang lain kat sini? Okey, ciri perempuan yang aku nak, aku nak dia faham aku, aku nak dia masuk air dengan aku. Yang paling penting dia pakai Honda. Dah terbalik dah ni jap. Tak, aku nak dia pakai Honda Aspire je. Ha, alang-alang kau cerita pasal ni kan, aku rasa tak ambil. Nama dia Lip Match. Lip Match? Anda ni? Lip Match ni tempat kau nak cari kawan baru atau pasang baru. So maybe ciri-ciri yang kau nak tu ada dalam ni. Tak nak aku. Kau kalau nak cari untuk aku, carilah yang aku nak boleh nampak daripada depan. Ini tentang banyak yang fake. Tak ada lah, limas ni dia tapi awal-awal memang takkan ada fake punya. Kau merepek lah malam aku dengan kau. Jom lah. Acau. Tunggu lah. Cari tablet apalah. Ha, acap. Nah. Amdu. Aku dah setapkan semua profile kau kat Deep Match. Eh, apa kau ni? Aku dah cakap aku tak nak kan? Ish, kau ni, aku dah tolong cukup baik tau. Ya Nina, aku berterima kasih sangat sebab kau nak tolong aku. Tapi aku tak percayalah dengan app semua ni. Kau boleh carilah yang daripada depan. Dan kau nak aku tolong kau macam mana? Okey, senang cerita je ni. Aku ni jenis macam kau boleh nak jumpa seseorang tu, kau boleh daripada depan supaya aku nampak dia daripada depan macam mana. Ni kalau dalam app semua ni, macam aku tak confident lah. Okey, kalau macam tu aku boleh tolong carikan. Serius ah? Yes. Okay? Deal. Cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Oh sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau. Eh awak, sorry lah lambat tadi, jalan jam sikit ah. Eh tak apa. Ni awak dah makan? Dah. Awak stay mana? Sini je. Tak apa, saya gerak luar. Saya gerak luar. Awak nak pergi mana? Awak! Tolong! Tolong! Apa benda ni, weh? Hei! Ingat aku ni! Biar ku putuskan saja. Bukan juga ni. Aku diperkosa, ya Allah. Okay, cap.
Sekarang ni tinggal lagi seorang je. Edahlah kau. Kau tahu tak orang yang kau bawa aku tu semua pelik-pelik. Yang seorang tu perangai macam budak-budak, yang seorang tu perempuan psycho, yang seorang lagi tu kau bagi aku McGregor ke apa? Tak. Kau cuba sabar sikit. Kau cakap kau nak yang terbaik. Tapi kalau kau nak yang terbaik, kau kena sabarlah sikit sebab yang terbaik so sampai paling lambat sekali. Banyak kau. Semua sembang ke. Tak, aku cakap pakai je app Lead Max ni. Eh, kau dengar eh. Kali ni aku cakap dengan kau last. Aku dah memang tak nak dengar cakap kau. Kau nak suruh apa-apa kau buat. Kau nak main app limit tu suka hati kau. Alahai, kecohnya. Kau ni laki ke perempuan je? Dah, diam. Kau tak faham aku. Perempuan semua sama. Eh, kau nak buat aku jumpa siapa? Alah, ikut je lah, jap. Tak, kau beritahu lah siapa. Alah, orang dalam lead match tu. Eh, kau ni, ya Allah. Aku dah cakap dengan kau, aku banyak kali dah cakap dengan kau. Aku tak nak kan kau nak aku RKO kau ke apa? Cap, kau relax boleh tak? Kau kena percaya aku. Kalau kali ni tak jadi juga, kau boleh potong jari aku ni, cap. Potong jari? Okay, fine. Kalau kali ni tak jadi, bukan jari je aku potong. Aku jentik buku lali kau. Okay, deal. Ha, tu dia dah sampai, cap. Nama dia Najwa. Aduh, aku malu lah. Kau ni laki ke perempuan cap nak malu? Eh apa? Kau ingat laki ni tak ada ke? Kau ingat laki ni tak ada perasaan malu? Haa dah pergi, pergi. Cap pergi je lah. Aisyah kan? Haa. Oh, okay, hai. Awak dah lama ke sampai? Tak ada lah, baru je sampai. Dah makan dah? Belum, macam kita pergi main? Boleh boleh. Jom. Alright. Waktu demi waktu berlalu. Telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali. Sejak pertama ku miliki dirimu. Entah apa yang akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku tiada. So cap, kau dah jumpa Najwa kan? Macam mana? Eh, okey gila dia tu. Aku memang suka gila dia kat dia. Aku dah cakap dah cap, at match ni tak ada fake-fake lah cap. Haa, aduh, thank you Rolina. Okey, memandangkan kau nak jumpa dia ni kan, aku rasa kau patut confess. Serius lah, baru jumpa kau nak confess? Serius lah, takkan aku nak main-main pula. Habis kalau dia reject kau macam mana? Reject tak reject tu cap, belakang cerita, penting kau dah luah. Aduh, aku takut sebenarnya. Kau nak takut apa? Kau dah kenal pun dia macam mana cap. And aku rasa dia memang perempuan yang kau nak kan? Segan lah. Eh, macam perempuan lah kau ni. Cap, tu dia sampai dah tu. Pak Af. Serius. Pergi. Pergi, pergi. Pergi. Bismillah, bismillah, bismillah. Aku boleh jap, aku boleh jap, aku boleh jap. Hai awak. Hai. So kita nak buat apa je hari ni? Okay, sebelum kita pergi tempat lain, saya sebenarnya ada something nak beritahu awak. Apa dia? Awak nak beritahu apa? Okay, saya dah tak suka dekat awak. Awak serius ke ni? Saya pun sebenarnya suka dekat awak. Serius lah? Kenapa awak tak bagi tahu saya dulu? Takkanlah saya nak bagi tahu awak dulu. Macam tak saya lah. Serius lah? Ya. Looking to me too, oh am I fool? Was it alone?
looking through the moon.